share yang di sinilah dikatakan kawasan rumah ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Halimatun Sa'diyah. Okey. Jadi tepi orang nak tangkap gambar. Yalah bila mengenangkan kawasan ni tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar. Zuna rasa sangat-sangat sayu. Sebagaimana dia bukan pulang ke kandang, sebegitu juga kita ya. Balik. Ya, balik. Cukup. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana bersama Zuri di Vlog Zuri Anaya. Zuri doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera serta dipermudahkan segala urusan. Baiklah. Kita orang ni dah selesai lunch, makan nasi asam pedas apa semua. Bancik cakap jom kita ke Bani Sa'ad. Jadi kita orang pun siap-siap gerak. Tapi sekarang ni Zurin berhenti solat asar dekat Taif. Memang cantik surau dia. Kecil je tapi sangat cantik. Zurin suka dia punya ni, sejadah dia warna biru. Mata Zurin ni mata biru, tapi sebenarnya Zurin suka warna hijau. Tapi tak tahu bila Zurin tengok biru ni rasa macam cantiknya. Tapi Zurin suka dia punya ni, ukiran dia ni cantik. Lepas tu memang bersih lah. Now Aina, turn Aina. Dia makan donat. Memang bersih tempat ambil wuduk dia. Jadi Zulim rasa macam kita solat dululah sebelum meneruskan lagi perjalanan kami yang berbaki dalam lagi sejam lagi lah. Jadi jom kita teruskan perjalanan kita. So depan kereta banci ada a few kereta lah parking sebab solat kan. Jadi dah halang-halang. Kita orang sampai ngam-ngam. Kita orang sampai kat sini sebab anak nak terkencing. Jadi kami pun berhenti. Ngam-ngam berhenti azan. So alhamdulillah. Jadi kita settlekan solat dulu. Sebelum kita meneruskan perjalanan, kita settle apa yang wajib dulu. Jadi nanti nak berjalan pun senang. Jadi tak payahlah terfikir belum solat lagi lah apalah. Alhamdulillah. Jadi ni yang lelaki berjemaah rasanya ni sebab banci tak habis lagi. Zulim pun tengah tunggu Afika dengan Aina. Alhamdulillah. Jadi kami ni berhajat nak ke Bani Sa'ad. Zurin, alhamdulillah Zurin dah sampai a few time dekat area Bani Sa'ad. Jadi Banci cakap jom kita ke Bani Sa'ad. So Zurin cakap okay, alhamdulillah. Kalau tak weekend Zurin tak ada apa pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita orang pun dah nak sampai ke kawasan area Bani Sa'ad. Okay, dia biasalah bila nak sampai je kawasan Bani Sa'ad ni, dia berbukit berbukau. Dia banyak bukit-bukit berlapis-lapis. Memang sangat-sangat cantik. Jadi, jom kita tengok pemandangan di sekitar area Bani Sa'ad. Ada lagi berbaki lagi insyaAllah. Lagi 8 minit, kami akan sampai. Last kita, Zurin sampai kat sini adalah dalam setahun yang lepas, dua tahun yang lepas lah. Jadi jom kita ke Bani Sa'ad. Bani
Ini dia pemandangan di sekitar Bani Saat dengan awan yang cerah. Ha, ni nak hujan ni, nampak dah ni macam dah berat ni. Ha, macam nak hujan. Ha, lepas tu dia punya bukit, bukit bukau dia. Subhanallah, cantik. Okay, Zurin berada di Bani Saat. Okay, kalau kita belajar daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Saat adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibesarkan bersama dengan ibu susuan Halimatun Sa'diyah. Jadi Zurin berada di kawasan Bani Saat. Dikatakan di kawasan inilah tempat di mana rumah ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Halimatun Sa'diyah. Okey. Zuni tak nak bercerita panjang tentang sirah. Actually Zuni pernah buat pasal ni dulu, pasal vlog ni, di vlog Bang Cik Live. Jadi Zurin tak sentuh secara keseluruhan, tapi cukuplah Zurin share yang di sinilah dikatakan kawasan rumah ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Halimatun Sa'diyah. Okey. Jadi Zurin memang banyak kali dah hadir ke sini. Few time dah. Dan Zurin memang sangat-sangat suka menghadirkan diri Zurin ke sini sebab satu, dia punya view. Subhanallah, memang sangat-sangat cantik. Dan juga dia punya angin tu sepoi-sepoi bahasa, nyaman, tenang, bahagia rasa. Zuri suka dia punya pemandangan dia lah. Pemandangan dia sangat-sangat subhanallah cantik. By the way, dekat bawah tu adalah tanah perkuburan. Tanah perkuburan. Jadi ni awan berat ni nak hujan. Zuri nak cuba naik ke atas sana lah. Zuri akan cuba naik. By the way, Zurin tidak berkesorangan. Zurin bersama Bancik dan keluarga. Zurin juga ada Afiqah dan Nurul. Dan juga Aina. Kami cuti hari ini. Jadi bila Bancik cakap, jom kita ke Bani Saat. Zurin memang, jawapan Zurin terus yes. Tak ada jawapan nombor dua. Tanpa berfikir panjang, tidak. Okay. Jadi kami akan naik ke atas. By the way, ada juga orang-orang lain kat sini. Mereka hadir kemari semacam kami juga, menziarahi, dan sambil tu kita menikmati suasana. Kalau kita tengok kat sini, banyaklah sejadah-sejadah ni. Zuri ni akan melepaskan peluang untuk bersama mereka. Sebab dia orang kat atas tu. Jadi Zura akan naik. Kita ikut shortcut lah. Zurin dah bernafas, dah macam unta. Mengah. So Zurin tak nak ikut sana, Zurin nak ikut sini. Tapi itulah, batu dia jenis batu yang tak stable, slippery. Ya Allah, mengah. Tak nafas jap. Tu diorang. Tak aci. Zuri nak naik atas juga, tak kira. Zuri nak join diorang. Mengah. Mengah. Okay, jom. Kita kena naik. Hiking. Syoya je. Dengan matahari nak terbenam kat situ, cantik. Cantik lah matahari tu. Mesti dah bangun. Ayuh lah. Oh, subhanallah. Sangat-sangat cantik.
Hai Mentari, how are you? Oh, cantik, 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 cantik. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang. Ha, Tenzuri. Tenzuri nak tangkap gambar. Tenzuri, Tenzuri tangkap gambar. Ah, minggir kamu, minggir. Tepi orang nak tangkap gambar. Betul tak lagi? Aina sampai hujung bukit ni. Tepi, tepi, tepi orang nak tangkap gambar. Macam tadi. Tengok kan diorang kan. Ya Allah, kalau bab bergambar kan. Lagi sekali, lagi sekali. Kejap lagi. Eh, sini, sini, sini. Okay. Ya, matahari dah nak terbenam. Kita harus pulang. Matahari terbuka. Okay, tadi hanya kereta Bangci dengan kereta Zurin dengan ada lagi satu kereta. So, tiga buah kereta. Tapi dah bawa ke petang ni ramai pula apa orang datang ziarah. Jadi kami kena turunlah. Dah nak turun dah sebab matahari dah nak terbenam sangat. Tapi memang subhanallah, memang cantik pot matahari yang sangat-sangat cantik. Hey! Masuk! Hey! Tak, perjalanan kemain 2 jam. Tak boleh bagi 2 minit nak ambil gambar. Itulah tak boleh. Jom, turun. Angin dia sudah. Angin tu lagi kuat dengan. Sedapnya angin. Pusing, 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 pusing. Ini dah dia. Sedap, cantik. Okay. Bukan main lagi dia beratur. Tengok dia masuk kandang. Wow. Kiri, kiri. Kiri, kiri. Oh, matahari memang dah nak terbenam sangat-sangat. Subhanallah, sangat cantik. Jadi kami meninggalkan matahari dan kami juga harus pulang. Kembali ke bawah. Banci bersama dengan anak Khadijah dengan Eden sementara membenarkan kami memanjat ke atas ni. Afika, baik-baik dek licin. Akak tu pun. Ya, akak pakai selipar pula tu. Allahuakbar. Banyak apa? Duri. Banyak duri? Eh, ada mengkarung. Oh, apa? Mana? Ni, ni, ni ah. Apa? Benda tu lah budak tu cari tadi. Budak tu cari? Kenapa budak tu cari? Apa benda ni? Kenapa dia cari, weh? Amboi, garangnya mata dia. Baik-baik jatuh. Bismillah. Okay. Marilah kita pulang ke bawah. Sekali lagi kami berada di Bani Sa'ad menikmati keindahan, mengimbau sejarah dan juga healing. Dia setiap tempat tu dia ada kena tinggalkan kenangan. Jadi kita kena tangkap gambar. Setiap tempat kena ada gambar. Harus. Harus. Satu, dua. Zuri memang tak plan pun nak hiking. Jadi pakai slipper je. Ha. Apalah. Nasibnya lah kan. Nasib lah. Ha, dengan pokok berduri dia. Dengan batu dia yang tajam. InsyaAllah. Ha, bismillah. Zuri ni bukan dah kuat sangat dah ni. Lutut pun dah bukan main dah. Sakit. Dah lutut Zuri. Jadi kami nak pulang. Aduh. Oh, banyak ni ha. Apa? Pokok duri ni ha. Sakit. Aduh. Ha. Jadi kita pulang. Okey. Zuri tak pasti. Kami akan maghrib kat mana. Tapi mungkin dekat area Wadi Muhrim kot. Sebelum pulang ke Mekah. Alhamdulillah. Satulah, walaupun Zurin dah banyak kali hadir kemari, tapi Zurin tetap menghargainya. Tetap ada perasaan sayu dan tetap rasa, orang kata macam
yalah, bila mengenangkan kawasan ni tempat di mana Rasulullah SAW membesar, Zuna rasa sangat-sangat sayu. Dia bukan sayu macam mana, rasa macam ya Allah, hai, bertuah, bertuah dapat berpeluang menjejakkan kaki dekat bumi ni yang bersejarah. Memang Zurin sangat-sangat menghargainya. Alhamdulillah. Tak semua orang yang orang kata berpeluang untuk menghadirkan diri kemari. Tapi Zurin, alhamdulillah, alhamdulillah rezeki Zurin, which is Zurin selalu ingatkan diri Zurin untuk bersyukur. Sentiasa bersyukur. Jadi kami dah nak sampai ke bawah dah. Alhamdulillah. Dah balik. Sebagaimana kambing pulang ke kandang, sebegitu juga kita ya. Balik. Cukup. Tak apa, kita ikut tu. Kita punya bos yang depan sekali tu. Ikut barisan. Berkawat. Semut berkawat satu-satu. Hura. Hure. Semut berkawat satu-satu. Hura. Hure. Hura, hure. Masing-masing. Alhamdulillah. Sampai di sini saja perkongsian Zurin. Di Vlog Bani Saad. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.